Pemberdayaan masyarakat desa melalui Forum Keserasian Sosial di Desa Huta Lombang Lubis, yang merupakan satu-satunya di Mandailing Natal yang menerima program bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, seperti drainase jaringan irigasi dan penguatan ekonomi kreatif, seperti budidaya ikan nila. Pembangunan drainase, saluran irigasi ini dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat desa untuk mengairi areal persawahan mereka dan menghindari konflik yang sering terjadi terkait air di areal persawahan. Forum Keserasian Sosial merupakan wadah yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk mendamaikan dua sisi yang berpotensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat hidup berdampingan dan harmonis. Berkah, alhamdulillah. Amin. Usai melakukan pengguntingan pita dan serah terima saluran irigasi kepada warga, rombongan kemudian melakukan penaburan bibit benih ikan nila di kolam penguatan ekonomi kreatif bagi warga di Desa Huta Lombang Lubis. Program bantuan dari Kementerian Sosial ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga, dan semoga dapat dijaga bersama oleh seluruh masyarakat di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kita melaksanakan peresmian sekaligus penyerahan kegiatan fisik Forum Keserasian Sosial Serasi Desa Huta Lombang Lubis untuk salah satu penerima bantuan keserasian sosial dari Direktorat Jenderal PSKBS NA kita dapat dari Kabupaten Mandailing Natal, yaitu di Desa Huta Lombang Lubis ini. Setelah dilaksanakan penyerahan ataupun peresmian kegiatan fisik berupa drainase, saluran irigasi, kita langsung penaburan benih bibit ikan nila ke kolam penguatan ekonomi kreatif Forum Keserasian Sosial Serasi Desa Huta Lombang Lubis. Kita berharap masyarakat Desa Huta Lombang Lubis memanfaatkan dan juga menjaga kebaiknya yang hasil kegiatan fisik maupun penguatan ekonomi kreatifnya. Dengan harapan nanti kegiatan fisik ini dapat mengairi areal persawahan bagi masyarakat, dan penguatan ekonomi kreatif bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Huta Lombang Lubis ini. Untuk tahun ini cuman Desa Huta Lombang Lubis ini, namun di tahun-tahun yang lalu kita sudah melaksanakannya di beberapa desa, dan insya Allah ke depan kita akan terus berupaya untuk desa-desa yang lain sehingga semua desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bisa kita cakup.